Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya ya di channel ini. Pada video kali ini saya akan unboxing lagi ya. Saya akan unboxing sebuah kipas mini ya. Seperti apa isinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Oke, kita intro dulu. Oke guys, tanpa basa-basi kita review dulu ya, atau unboxing dulu ya. Nah, ini produknya dari Caoseng Smart Toy ya. Ini ada tulisannya Cartoon Fun Fashion Boutique Series ya. Ini bahasa Cina, ini made in China ini sepertinya ya. Ini support nih ya untuk laptop, bisa dicas, sama untuk power bank juga bisa ya. Nah, ini namanya kipas Doraemon duduk atau kipas Hello Kitty ini ya. Kipas mini Doraemon ya. Untuk nama tokonya ini ya. Nah, ini iHome Store 88 di Jakarta Utara ya tokonya. Kalau bagus kalian bisa beli di ini. Ini belinya di Shopee ya, guys. Itu harganya ini 30 ribuan ya guys. Langsung kita buka, saya penasaran isinya. Ini ada USB kabelnya ya, ini buat ngetas nih, colokannya yang kecil ini. Nah, ini untuk powernya ya. Ini ada kosong ya guys, ini enggak ada kartu garansinya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini belum tahu ya di dalamnya ada baterainya apa belum. Mana nih bukanya? Ini guys, bentuknya Doraemon ya. Oh, ini bisa geleng-geleng sepertinya ini. Ini tombol powernya ya. Nah, ini ada tulisannya made in China. Untuk ngecasnya di mana ini ya? Cari dulu. Oh, ini di sini. Ini masukin ke sini ya. Untuk ngecas. Berarti ini baterainya baterai tanam ya ini ya. Ini enggak ada bukaan untuk baterainya, jadi baterai tanam. Kelemahannya nanti kalau udah ngedrop nih ya, mau nggak mau dibuka dulu ya. Ini ada bautnya 4, 1, 2, 3, 4 dibuka, mungkin bisa diganti ya baterainya ya. Oh, ini ya, tak nyalain tombol powernya. Oh, nggak bisa geleng-geleng dia ya. Ini ada lampu LED nya ya guys, ini lumayan kenceng nih. Ini ada gantungannya juga ya guys. Ini kita matikan. Ini di cas ya, ini kita pasang sekalian ya guys, pasangnya di atas ini. Nah, kita tinggal masukkan. Oke, bisa ditaruh di tangan ya, bisa dibawa kemana-mana ini guys, portable ya, bisa dipakai di dalam mobil ya waktu panas, atau buat tidur juga bisa. Untuk bentuknya nih unik juga ya, warna biru. Nah, ini untuk tangannya bisa digerak-gerakin ya. Ini enggak dapat charger kepalanya ya, bisa langsung pakai cas HP. Ini belum tahu nanti berapa jam, coba lihat di dusnya ya. Nah, ini untuk kapasitas baterainya nih 600 ya.
600 mA, 1,5 watt, DC 5 volt ya. Untuk voltage input, input current. Ini tipenya mungkin ya. Ready for you to send address of cool summer is good partner ya. Ya. Kalau bahasa Inggris saya belepotan, mohon maaf ya guys. Nah, ini tipenya mungkin. Ini untuk warnanya ada banyak ini, tinggal pilih. Bisa kalian beli di Shopee ya guys. Kita coba nyalakan lagi ya. Lumayan dingin ya. Ini bisa berubah-ubah ya. Warnanya lampunya banyak ini ya guys. Bisa biru, merah, biru muda. Ini lumayan adem ya. Cocok lah pokoknya ya, untuk di mobil dan di rumah, untuk pergi-pergi piknik juga bisa nih pas udara panas. Oke, sekian dulu unboxing dan reviewnya, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih, tetap semangat, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.